Okay guys, salam sehat. Kembali lagi di Klontul Channel. Ini kali ini saya akan mereview ballpen hammer ya guys, atau biasa di sini disebut dengan palu konde. Nah, ini dari brand yang udah nggak asing lagi ya guys, Stanley. Ini dengan tipe 54190. Ini 12 oz, sekitar 350 gram. Ini mantap sekali finishing ini guys. Untuk palu konde sendiri ini bisa dikatakan sebagai palu multifungsi ya guys, tapi lebih banyak digunakan para metal worker ya, karena fungsinya ini selain untuk memukul paku bisa juga untuk meratakan plat besi ya guys. Sedang untuk yang satunya lagi yang mirip konde ini bisa untuk mengamblaskan suatu benda ya guys, seperti paku atau rivet ya, untuk masuk lebih dalam lagi. Oke, kita beralih ke handle. Ini untuk handle terbuat dari jenis kayu hikori atau nama ilmiahnya Karya Ovata. Ini bisa dikatakan kayu lumayan keras ya guys, dan tahan benturan. Ini untuk di bagian atasnya sudah diberi pin besi ya guys, biasanya dilem atau diberi resin ya, untuk memperkuat handle-nya ini. Oke guys, demikian review singkat palu konde atau ballpen hammer dari Stanley. Semoga membantu. Sekian, terima kasih.